Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Azmi Octavian. Ya, seperti biasa pada kesempatan kali ini aku berada di sebelah timur stasiun Kuto Arjo, dan rencananya aku mau naik kereta Kuto Jaya Selatan ke Kiara Condong di masa arus balik mudik. Sebenarnya aku gak punya kampung halaman di Jawa Tengah maupun di Jawa Timur, jadi aku kesini hanya main-main aja. Jadi itu ikutin terus perjalanan aku menggunakan kereta api Kuto Jaya Selatan tujuan Kiara Condong. Ini aku sekarang ada di Jalan Merpati, gak jauh dari stasiun Kuto Arjo. Sekarang aku mengarah ke stasiun Kuto Arjo. Rencananya aku mau naik kereta api Kuto Jaya Selatan. Keberangkatan dari stasiun Kuto Arjo itu jam 9 lebih 45 menit. Ini aku bawa helm dari Kiara Condong ke sini. Takut hilang soalnya di parkiran, ngeri juga kalau hilang. Sekarang baru jam 8, sekitar 1 jam 45 menit lagi. Nah, sekarang kita lanjut. Gak ada tempat duduk yang kosong gitu ini tuh? Oh, ada nih, dua. Tapi udah di booking. Nah, di sana tuh tempat boarding pass untuk kereta api jarak jauh. Kalau di sebelah sana kan buat Pramex. Ini aku jeran di masa arus mudik, jadi penumpangnya agak banyak gitu. Gak tau nanti di kereta. Ini teman-teman, tiketnya udah dicetak di check-in sana tuh. Tinggal nunggu jadwal keberangkatan jam 9.45 dari stasiun Kuto Arjo. Nah teman-teman, sekarang kita masuk. Udah masuk belum sih? Apa nunggu dulu? Masuk ya. Nah ini kereta api Kuto Jaya Selatan udah tersedia di jalur 4. Penumpangnya lumayan penuh. Ekonomi 7, berarti paling belakang. Ribet ini helm ih. Biasanya aku kalau naik kereta api Kuto Jaya Selatan nggak sepenuh ini. Tapi ini penuh banget. Lumayan. Ya moga aja dapat maju kursinya. Tadi kan dapatnya maju K30 0921, sekarang dapatnya 0917. Ya semoga aja maju. Ayo dong. Jalur 3. Bentar lagi kereta api Taksaka masuk di jalur 2. Ini papan namanya. Nah, tadi aku dapatnya di sini nih. K30 0921, nah sebelah sini 1A. Yah mundur nih. Fix ini mah dapatnya mundur. Nah ini 24E. Ya mundur. Harusnya yang tadi jangan ditukar dong. Nih dapatnya yang 17. Ini relnya keren ya. Jadi gak ada batu balasnya, kayak di beton gitu, aspal. Nah kalau sana kan ada batu balasnya. Itu ada kereta pembangkit, ada 3. Sebelah kanannya K1 itu, stainless.
bukan K3. Masih banyak penumpang yang naik. Sekarang jam 9.25, sekitar 20 menit lagi. Nah, harusnya tadi aku dapat yang kereta yang ini nih, K3.00921, malah dapat yang 17 nih. Mundur lagi. Harusnya yang ini di belakang nih, yang ini. Kereta api Taksaka belum datang. Persiapan masuk kereta api Taksaka dari Yogyakarta tujuan dari stasiun Gambir masuk stasiun Kutoarjo di jalur 2. Lokomotif edisi berstiker lebaran. Oh gitu klaksonnya. Wah, full stiker nih. Ada 9 eksekutif, terus tadi luxury-nya 1, kereta pembangkit 1, kereta makan 1, jadi 11 kereta. Kereta api Kuto Jaya Selatan telah meninggalkan stasiun Kutoarjo pukul 9.45 tepat. Pemberhentian pertama yaitu stasiun Kuto Winangun. Oh, ada yang naik. Lumayan banyak. Dah, man, ini bawa sepeda lipat. Ini kereta api Kuto Jaya Selatan, tunggu disusul kereta api Argo Lawu di stasiun Kebumen. Nah, jadi nanti kereta api Argo Lawunya melintas langsung di jalur 2 ini. Nah, ini kereta api Kuto Jaya Selatan masuk jalur 1.
teman-teman udah kelihatan kereta apinya. Mantap, cepat banget itu. Oke teman-teman, sekarang baru sampai di stasiun Gombong. Kita keluar deh. Di sini nggak tahu lama nggak tahu enggak nih berhentinya. Stasiun Gombong udah bagus sekarang. Dulu tuh stasiunnya di sana tuh, di sebelah sana. Sekarang udah gede stasiunnya. Kereta api Kutoja Selatan telah meninggalkan stasiun Gombong, disponsori dengan Le Mineral. Belum dibuka tuh, masih baru. Masih kosong. Kayaknya ini di Kroya ada isinya deh. Telah meninggalkan stasiun Sumpiuk. Pemberhentian selanjutnya itu stasiun Kroya. Ini berhenti di stasiun Kroya, ngisi air dulu. Lumayan lama di sini.
teman-teman, kereta api Kuto Jaya Selatan saat ini telah tiba di stasiun Sidareja. Tinggal nunggu waktu keberangkatan. Ini sekarang berangkat. Saat ini kereta api Kuto Jaya Selatan. Nah, udah sampai stasiun Banjar. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda, jangan sampai tertinggal di dalam kereta. Untuk keluar kereta di sebelah kiri, arah kedatangan kereta api atau sebelah barat ruang PPK. Ini depo lokomotif Banjar. Udah nggak kepake sekarang. Di situ ada gerbong. Gerbong getek. Gerbong tertutup. GGW kalau nggak salah. Mau kemana? Mana-mana. Saat ini kereta api Kuto Jaya Selatan berhenti di stasiun Bojong. Tunggu disusul kereta api Argo Wilis. Susul Argo Wilis. Tadi di Karangpucung disilang sama Pasundan. Harusnya mah biar adil di Banjar aja sekalian. Kita lihat stasiunnya ya. Stasiun kecil dekat banget sama jalan raya. Nah, kereta yang aku naikin udah nyampe di stasiun Cipendei, di mana kereta api wajib berhenti di stasiun Cipendei. Semua ya, mau kereta dinas, mau kereta penumpang tuh wajib berhenti di stasiun Cipendei. Di sini tuh unik ya, banyak pedagang yang teriak-teriak gitu, menawarkan dagangannya. Aja nih pedagangnya nih, kalau aku lewat tuh. Langsung kan. Nah, kita ke depan mau lihat lokomotifnya. Soalnya tadi aku nggak lihat lokomotifnya. Jadi ini tuh katanya lokomotifnya CC204-0307 di Pondok Jogja. Nah, ini lokomotif
Kereta api Kuto Jaya Selatan 204-03-07 alias 204-07. Mantap ya nih. Cuma ada 7 di Pulau Jawa 204. Alhamdulillah aku udah turun dari KA Kuto Jaya Selatan, keretanya di jalur 6. Nah nanti kereta api Kuto Jaya Selatan tujuan Kuto Harjo
berangkat lagi dari stasiun Kiara Condong itu jam 22.05 alias jam 10 malam. Harga tiketnya juga terjangkau alias murah, seharga Rp62.000 kalau misalkan setengah jaraknya, jadi Rp58.000. Oke deh, itu saja yang aku sampaikan. Mohon maaf apabila terkait ada kekurangan di dalam video ini. Aku izin pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video aku yang selanjutnya.